Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan Sobe dan juga Sufi. Dan hari ini kita akan bermain game Roblox. Apa dia? Kali ini Sufi tak diimport ke? Oh, lupa. Sufi yang diimport daripada Amerika Syarikat. Jadi, hari ini kita akan bermain game Roblox tetapi ini merupakan di Indonesia. Dia panggil Roblox Car Driving Indonesia. Lebih kurang macam itulah. Jadi, kalau korang tengok dekat sini sekarang ni, kita dah berada di Indonesia. Saya belanja diorang ni semua. Dah tak. Wow. Apa hari kita tak? Wow. Jadi guys, sekarang ni kita dah bawa kereta dekat Indonesia. Dekat Malaysia dia panggil Avanza. Innova ke Avanza? Aku pun lupa. Okay. Avanza eh. Dekat sini dia panggil apa tau tadi? Aku pelik. Weh, aku macam boleh buat parah drift. Gila mereka situ kau. Ada dealership Azmi. Dealership. Ini kita pergi Mitsubishi. Mitsubishi eh? Let's go. Tokoma dealership. Ada Mercedes kan? Bukan itu, bukan dealership. Bukan ni, Mitsubishi dealership. Mitsubishi. Nak sebut pun. Oi, aku masuk cara river tu. Weh. Gila lah. Jadi dekat sini kita ada kereta Mitsubishi. Kita ada Triton, kita ada Expander, kita ada Triton. Oh, ini apa lah? Apa nama dia? Aku lupa lah yang besar ni. Haa, ni Expander. Wah, saya dapat 5 juta rupiah. Bersamaan dengan? 5 juta rupiah bersamaan. Tak banyak kan, Sufi kan? Berapa ratus je kan? Sufi kadang tahu benda-benda ni. Jom kita try tengok. Ni Tokoma. Tokoma maksudnya Toyota. Ada mas. Ada mas. Jap sabar kita tengok dulu. Ni Toyota. Kita ada ini adalah dekat Malaysia, Activa. Ni Activa kat Malaysia. Ada tapi Velfire, ada Alfa, ada Corolla. Corolla. Oh, dia kita apa ni? Dia macam ah. Oh, Fortuner. Dia buat macam dekat Federal Highway. Dia macam showroom. So yeah. Ni apa? Lexus. Mana Mercedes? Ini Lexus. Jom kita tengok Lexus. Weh, ada LM lah weh. Ada LM. Kita tengok Lexus dulu. Okay, kita ada LM, kita ada ES, kita ada LX. Uish, dahsyat. Mahal ni. Tengok. Berapa harga dia? 2900 juta. Macam mana nak sebut ni lah? Aku hari ni dah belanja korang datang sini dengan tiket percuma tau. Mestilah kena. Aku sponsor korang atas bawah. Macam dia orang nak culik kita. Itu tu. Ni apa? Suruh apa? Ni BMW. Wow, kita up. BMW. BMR. Oi, BMR pun ada. Let's go. BMR. Ada 3, ada 5. Bukan. Yo. Gila lah. G20 Wagon lah. G20 Wagon kita ada dari sini. Kita ada G20 Wagon. Yang ni model. Jauh luar tadi. Tak terjual. Ini 330i. 320i. 320i sedan. 330i sedan juga. Dia, tapi semua 3 series lah. Cuma boleh ambil. Tapi kat luar ni pun 3 series juga. Tapi ke dia ada second hand dealership apa kan? Kita kena usaha ni. Jom. Sebab ini pun 3 series juga. Mungkin dalam ni diorang lama kan? Lama sikit kan? Letakkan second hand. Oh, okey. Jadi dia Mercedes. Kita ada, weh, jap. Maybach, weh. Asal logo dia macam, asal logo Mercedes macam ni? Ini satu. Betul. Ini S-Class. Ini C-Class. Ini GLA. Okey, kita tengok betul tak ada tak? Betul tak dalam list dia? 1000 juta, Mat. Sekejap, check. Betul.
Ni lah menara yang ada emas kat atas tu. Oh, baru aku tahu. Last time saya pergi sini, kat atas tu ada banyak botol kencing. Ya? Yeah. Siza? Botol kencing? What? Ya, orang kencing dan botol itu letak kat atas. Wow. Kita berada di top. Ha, tu lah kat atas ni, dia ada berapa tingkat kat atas ni. Tak silap saya. Betul. Tak apa, aku turun balik. Kat tangga. Dia jalan dia ada. Oh ni kalau aku botol jatuh ni mati terus tu. Ada cecair berwarna kuning. Dia apa buat? Weh, Tobi. Bye. Cuba kau lompat dekat depan Tia. Nanti aku berwarna. Mana boleh? Tempat Tia. Wow. Tempat je. Ah, tempat ah je. Lah. Eh, yang saya teruk ada colour. Tadi tak ada colour. Sekarang aku dah ada nampak colour. Wow. Weh, eh, aa lah. Nice, dia baru render ke apa? Okay, jadi di Indonesia apa lagi kita boleh buat? Saya rasa ada banyak benda kita boleh buat. Okay, jadi kita naik kereta yang sangat laju ni. Ah, jadi kita terus pergi. Dan kalau ada tempat untuk bekerja, why not kita pergi try satu kerja dekat Indonesia? Kita bukan saja bercuti tapi kita juga bekerja. Hey. Aku nak test handling kita ni. Jangan buat sini. Jangan buat onar di negara orang. Oh yalah betul. Wei, dia kat mana? Ya, yeah, di simpang apa? Asal pergi BSD City. Macam tadi. Ya betul lah. Tadi. Gerbang tol BSD. Wow, sampai BSD lah. Dahsyat. Wah, dah sampai bandar Sri Damansara. Wow, sekejap. Dia punya tu pakai RFID ke macam kat Malaysia? Jalan dia. Jalan dia. Oh, wajar. Tolak weh duit aku. RM15,000 tolak. Aku tak tahu kita kat BSD City ada apa. BSD City eh. So, ni apa ni? Tepi ni apa? Macam ada benda lah. Masuk ya. Kedai seboneka ke? Ada kedai. Oh, yalah boleh lah. Dah road trip kan, kena beli roti-roti ke? Roti. Alamak, Allah. Mana tak nampak lah depan tu. Kata GT punya drive. Apa ni? Okay, kita pergi sini. Ni ada aiskrim kalau korang nak. Ada lace ke? Ada lace? Ada aiskrim. Ha, ni kita nak. Orang kata dah road trip jauh kan? Jadi kenalah ambil air, makan-makan sikit. Okay. Kedai sebelah ni ada apa? Sama juga. Okay lah, kita jalan-jalan kat sini. Jalan-jalan kaki. Okay, mana tahu ada benda-benda. Depan tu macam ada kedai? Ya? Ada. Kota Damansara? Oh, yo. Oi, kena makan lah. Delivery lah. Oh, delivery. Lambat hari. Selambat delivery. Selambat. Tu lah. Lambat okay, memang lambat lah tu. Wow, ni nama tempat dia. Corner View. Yo, lawa weh. Macam dekat Elmina. Wah, tempat orang kaya lah. Masa-masa tu ada kereta orang kaya lah. Oh, 86. Ada 86 kat sini. Orang kaya je try melawat rumah dia. Rembat kereta dia. Apa dia? Claim house. Weh, aku dah claim house ni weh. Jom, termasuk rumah Syafiq. Menyesal aku. Eh, jap. Weh, ada perabot kat rumah aku. Ah, buat open house. Rumah tadi tak ada perabot. Oh, aku jiran dengan Syafiq. Weh, ada lampu. Meh. Ya, aku buka lampu ya. Datang. Sila. Tidur sebelah tingkap. Saya dapat kereta. Kalau pakai kereta bagi depan tu. Sebelum tidur. Baulah nak beli Type R. Siapa bising-bising kat bawah rumah aku ni? Aduh. Boleh, Syafiq. Kau punya kereta, Fik. Warna biru tu kat mana eh? Mana? Wah. Weh, ada Type R. Weh, ada Honda. Jom, cari Honda. Jom. Bapa dia kena beli, weh. Drive. Driver. Sekejap. Pasal seat dia, asal tak ada driver seat. Seat sana ni. Tak boleh lah drive, dia lock kereta dia. Tak kasi lah, tak apa lah. Kerek ada dia lah, Pak. Kaki dia parking depan rumah orang. Tak ada lah parking depan rumah aku lepas tu. Cukup sebulan gaji diterima. Oh, yo. Jalan mati, bah. Weh, ada lagi lah, weh. Masuk. Ada. Oh, ni macam resident lain pula. Golf resident eh, dia tunjuk situ. Oh, tak. Type T-I-P-E. Type resident. Oh, betul-betul feeling masuk rumah orang-orang kaya eh. Rasa macam nak pergi rumah atuk.
Betul ke? Wow. Ini apa? Rumah je besar saya ada helikopter. Bapak besar. Weh, boleh claim eh, boleh claim. Weh, rumah sini cantik oh. Boleh claim ke? Aduh, tak boleh. Aduh, kena bayar. Berapa? 79 Robux. Kecing. Dah, aku dah beli. Let's go. Beli baik kita, beli baik kita. Yeah. Wait, wow. Let's go. Welcome to my crib. Welcome to my crib. Woi, besar dia. Woi, tapi aku boleh jalan atas swimming pool tu. Woi, dahsyat weh swimming pool aku. Ini besar. Kalau design rumah macam ni, pavilion macam ni. Ya doh, pavilion dekat Mount Kiara. Ada dapur weh. Eh, Baba nak makan apa? Woi, siap dapur eh. Dahsyat macam ni. Boleh masak Afi. Ayam masak merah ke? Nak omelette bang, omelette mix. Ni tak apa. Ui, sini tangga, ni atas. Ada tiga-tiga ke tu ni? Wow. Tiga-tiga. Eh, masuk tingkat kedua ni tak apa? Ni lah untuk, ni belakang ni ada jalan. Belakang ada jalan eh? Ui, bilik apa ni? Bilik ni main room eh. Boy, apa sih ada? Kan zombie kau kata kau nak ada bilik yang boleh macam ada, ya dengan lagu-lagu kan. Sih ada ni lah, Stan. Saya ada teddy bear lagi. Saya nampak tu. Kalau aku duduk bilik tengah tidur, aku boleh nampak Sufi tengah main game kat bawah. Okay. So aku rasa bilik atas kali adalah bilik guest. Ataupun. Tapi tak ada piano. Mana rumah tak cukup kaya. Rumah kaya dia ada piano. Okay. Sepah ni. Eh, macam master bedroom kan. Wih, betul-betul empuk dia punya ni. Sampai ke dalam aku. Wah, siap boleh nampak kat luar tingkat yang tinted ni. Boleh tengok swimming pool kat bawah. Ya, aku boleh tengok orang mandi. Macam Jasko. Oh, Uniqlo ada dalam tu. Uniqlo, weh. Wah, jom. Uniqlo, aku nampak Uniqlo. Aku nampak Uniqlo. Apa yang dekat KLIA apa? Miss V. Ni ada. Miss V outlet. Yo. Let's go. Wah, makin depan ni. Wah, makin depan lah, belik ya. Wah, Uniqlo. Wah, kita ada Indodas. Adidas. Oh, Indodas. AP, ibu. Jameson. Niki. So, mari kita tengok. Niki. Display semua kat belakang. Display semua kat belakang. Ya, yeah. Dia macam vibe-vibe dekat Premier Outlet lah. Asa ni macam Premier Outlet lah, Tommy. Dua konsep Premier Outlet. Premier Outlet kan ada dekat seluruh negara. Ni Adidas. Ada jual topi. Sahaja dan juga bola. Tak tahu bila punya ni. Okay. Oh, belakang pun ada jual kasut juga. Ni. Ini macam kedai perabot. Perabot rumah. Kalau kita beli. Aku boleh beli tak? Mana tahu aku boleh beli kan? Sebab aku dah ada rumah tadi. Tapi rumah tadi bukan custom. Mana pintu dia? Sini. Aduh, scammer. Kena tipu ni. Boleh beli kapet. Boleh beli. Ni apa ni? Stove. Toilet. Beli sofa, TV. Katil. Yap. That's it. I nak tengok IP kat atas tu. Jamsuit ni Samsung kan? Ya, Samsung. Wow. Apple Ibu lebih kurang eh. Barang sama eh. Kopi ori. Bakmi Buti. Bujangan. MLH. Terbalik. Terbalik. Tapi dia macam collab dengan Uniqlo lah. Yang aku beli tadi tu kan. Yang aku beli 75 Robux tu. Dia kata dekat sini. Premium houses. This game pass allow you to claim premium houses. Maknanya aku boleh claim lagi lah rumah lain. Kalau kita pergi jalan-jalan. Jumpa rumah besar-besar aku boleh claim. Ini rumah kondo. Ni ada tipang steak yang grill lagi besar. Weh, McDonald. Yahudi. Wah, Yahudi. Ya ke Yahudi. KFL. Best lah kawasan rumah kat sini. Dia punya Burger Queen. Tu ada kereta keluar. Ni rumah kondo. Kondo, The Summit. Jom, masuk. Try masuk. Dia masuk. Okay. Alright, jom kita keluar tengok. Kuang ajar. Wow. Boleh? Ayuh. Wow.
Wow. Wow. Wow. Let's go. Weh, macam ni pun best. Okay, ni kena sikit lah. Kena dengan orang muda lah. Come on. Weh, dua tingkat lah katil. Bapak dia. Best gila. Okay, jap. Kat sini apa dia? Eh, boleh panjat atas. Boleh panjat. Ada tangga, ada tangga. Weh, kau tengok bedroom bathtub dia. Cantik. Oh, betul lah. Oh, ni betul lah. Oh. Tak, aku padu lah server ni. Dia macam buat banyak juga benda eh. Kan? Macam tak ada kosong sangat lah. Macam banyak benda boleh buat. Ah, nampak? Simpan ke mana tu? Bandung! Bandung! Simpan ke Bandung! Yeah! Jauh betul Bandung! Pan! Try leluk! Boleh try leluk lah! Bandung dengan Jakarta jauh lah apa aku tahu. Apa tol. Ni? Apa ni? Tol tu jangan laju sangat. Gerbang tol kau. Weh, aku pakai handbrake je. Mengong biar RFID. Aduh. Ini daripada Johor ke Kedah. Yeah, oh, jauh lagi perjalanan nak ke Bandung. Jauh lagi. Oh, panjang tu. Ya. Yeah. Kena buka map kan? Sekejap, tengok sekejap. Weh, apa tu? Jalan bumpy lah. Bandu-bandu tak ada pun, tak ada pun kat map. Ada-ada. Dia warna kuning. Warna kuning. Kalau jalan kuning, automatik Bandung. Weh, jalan dia tak bagus lah. Highway dia macam highway. Habis dua lane ni. Macam dekat pergi Melaka. Eh, pergi Johor je, B. 108, 109. Sup! Sup! Aku ambil kau orang jahannam kita aku. Jahannam ada garage. Macam salah jalan ni. Eh, sekejap. Bandung. Ini Bandung. Bandung. Tak pada ada exit lagi, weh. Apa hal? Rasa macam dah. Ni dah exit. Kalau ada tool, maknanya betul lah. Dah nak habis lah. Haa. Bandung. Dah sampai. Aku break. Dah sampai. Kena berhenti dulu ke? Okay, dah sampai Bandung, guys. Dah sampai Bandung. Finally. Asyik ada dealership Nissan lagi. Haa, tu lah. So, kita akan jalan-jalan kat Bandung sekejap. Okay, so ini adalah Kedai mat macam tadi. Ui, bakmi ku. Kargo. Apa ni? Indodas Outlet. Niki. Oh, yo. Siap, oh, dia buka kedai. Eh, kedai kopi lah depan tu. Kopi oh, Niko. Betul lah. Bandung kan tempat-tempat macam jual-jual barang semua ni kan. Oh, yo. Wow. Lawa, Mat. Boleh duduk-duduk, lepak-lepak, ngopi-ngopi. Lawa, Mat. Weh, gila. Cun siut. Duduk atas. Duduk atas. Memang bila terbaik. Bila warna buat kita lepak-lepak kedai macam ni, sebab. Uff, saya pun tak tahu kedai macam ni kat mana. Eh, Zombie. Sebelum kita end video, kita ada lagi satu tempat nak pergi. Boleh. Memang kita nak pergi pun. Jom. Kalau tengok kan. Kita kat Bandung. Kita kat sini kenapa sekarang dia? Kan. Betul. Oh, ada dua je lagi. Eh, pergi Bandung je jauh tau. Hampir point of interest tu tak banyak. Kamu ambil jalan jauh. Ada jalan dekat. Warna oren tu. Apa ni? Cenggerai. Oh. Ish, rumah lah Zombie. Oh, boleh beli lah. Boleh lah. Eh, boleh doh. Seram tempat. Dah. Dah masuk. Jom masuk. Jom, aku. Jom. Shiii. Gelap kamu. Wow. Rumah dia tak ada besar sangat. Rumah dia tak macam besar tadi. Tapi okey lah. Biasa. Tempat-tempat. Biasa. Kalau kamu tengok kawasan rumah ni, sesuai juga. Haa, dia kalau macam quiet. Quiet place. Dia tak tu fancy. Yeah. Tak fancy sangat, dia macam biasa tapi, je. Tapi ada TV. Ada TV. Ada Xbox lagi kat sebelah. Ada Xbox lagi, okay. Inilah nepati list kita. Kereta pun boleh parking depan ni. Sufi mana Sufi? Cuba cari aku. Okay. Tessa kat sini. Next kita akan pergi ke satu lagi tempat. Kat depan dia je. Pas Ali nampak warna biru hujung tu. Dekat situ lah last point dia. Oh, okay. Sampai lah. Ada lagi. Masuk ke kanan. Sini eh tadi. Kanan. Oish. Spin habis. Oh. Gila.
Kena balik Toronto ni. Kita dekat dataran dia lah. Tengok, cuba zoom out tengok dataran dia. Depan tu mungkin macam dia orang punya istana ke, headquarters ke. Ada pilihan Indonesia. Dia punya town hall lah. Macam kat Malaysia level apa? Ada rumah atuk kan. Kau masuk kat sini dia ni lah. Ni apa ni? Yo. Apa ni? Kedai makan. Kedai makan. Kedai makan tu depan tu, depan lagi sikit, depan lagi sikit. Aku salah simpang ke? Sanziki. Suzuki kita. Suzuki. Aduh. Okey, tak apalah, tak minat Suzuki sangat. Jovan dia tu. Itu paling-paling Jovan dia. Jap, aku nak pergi dataran. Dataran, lepak jap, dataran. Macam kenapa dia macam ada point dekat belakang kanan kiri kita ni? Suzuki tadi tu. Tadi sekarang. Ni. Ni. Apa ni? Gedung sate. Apa besar kedai jual sate dia? Kau ada masuk lain dalam bahasa Indonesia? Jom kita masuk. Jom. Boleh masuk? Kalau boleh masuk. Si boleh masuk eh. Boleh masuk? Tak boleh masuk. Salih. Tapi tak pergi jalan. Pergi dataran sekejap. Kantor Gubernur Jawa Barat. Oh. Aku rasa ni macam tempat. Kau tak macam kita cakap tadi lah. Macam dekat PICC. Terjaya. Jadi guys, nampaknya. Settlelah tour kita di dalam Make Sure Hotel. Jadi guys, selesailah kita punya perjalanan di dalam Indonesia. Hari ini kita buat episod ni memang panjang. Okey, dulu punya Jakarta, Bandung. Pergi Bandar Zee Damansara. Lepas tu pergi Mitsui outlet dia, Premier outlet dia. Macam-macam kita pergi guys. So, thank you for watching. If you guys enjoyed the video, jangan lupa like, comment dan juga share. Kita akan jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Peace.